Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi. Rencana hari ini kita akan syuting video klip Pahlawanku yang akan dilaksanakan di daerah BTP. Semoga hari ini berjalan lancar tanpa ada kendala. Mohon doanya ya guys. Gimana? Ada pendapat? Halo, selamat pagi semua pemirsa YouTuber semuanya ya. Semoga kita semua sehat-sehat di masa pandemi ini. Dan memang pada hari ini kita sedang menuju OTW BTP, di mana di situ kita akan melakukan di titik pertama kita akan shoot untuk video klip lagu Pahlawanku di situ di BTP. Itu adalah titik pertama dan nanti kita akan berlanjut ke pindah ke tempat lain untuk pengambilan syuting selanjutnya. Dan doakan guys, semoga kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik, dan tentu kita akan bisa menghadirkan yang terbaik untuk kalian semua, dan semoga kalian akan terhibur dengan karya yang kami berikan untuk kalian. Dan ikuti kami terus di vlog kami. Di kita sudah sampai di titik pertama untuk syuting hari ini. Titik pertama itu di daerah Summarecon bagian belakang. Kita lihat lokasinya. Ya, ini lokasi pertama untuk syuting yang akan kita lakukan. Untuk pertama kita akan shoot untuk vokalnya aja dulu, Winnie. Okay, kita lanjut, stay tune terus dan ikuti kami terus. Okay, terima kasih. Halo guys, sekarang kita sudah ready ya untuk syuting pertama di lokasi pertama. Dan ini saya akan perkenalkan ini kameramennya yang kita nanti. Nama? Oh, ini Irfan namanya. Jadi di masa depan ini akan ambil kita punya video klip nanti, dan kita sudah ready sekarang untuk siap mau mulai ya. Oke. Jadi ikuti terus kita terus ya guys. Oke, mantap. Oke, bagaimana untuk hari ini? Hari ini kami sudah siap untuk syuting pertama di tempatnya di Summarecon. Summarecon. Benar, ini kita sudah siap untuk syuting pertama pengambilan video klip untuk lagu Pahlawanku. Dan ini sang artisnya Winnie sudah siap, sudah sementara prepare makeup, dan kita ikuti terus ya, kita melihat hasilnya nanti seperti apa. Oke. Sini. Halo guys. Halo. Ketemu semuanya. Lagi ya. Ya. Ini Winnie, dia adalah artis yang membawakan lagu Pahlawanku, dan kita perkenalkan dulu. Coba perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie. Kali ini kita ada di Summarecon untuk siap-siap syuting video klip kita. Ditungguin ya. Tapi lebih bagusnya coba dibuka dong maskernya biar dikenal yang seperti apa sih orangnya. Nah, ini Winnie ya. Oke. Okay. Guys, pokoknya ikuti kita terus dan yes, sampai selesai kita syuting nanti sebentar sore. Dan semoga ini sukses, dan semoga amin, kalian akan bisa terhibur dengan karya kita ini. Oke, okay, ya. Oke, okay, mari. Baik,
terlambat dia tadi. Itu yang tarik itu down. Itu kan begitu. Ada feelingnya kok. Ya. Ya. Pulang, yuk, oke ya. Ini proses syuting guys, ikuti saja ya. Agak memang lama karena harus ambil detail ya. Halo. Ini daerah di Sumeracon. Ya. Sumeracon perumahan. Dekat bandara. Di Makassar tentunya. Oke. Thank you.
Thank you.
Kali ini pengambilan untuk gitar. Oh ya guys, hari ini kami dapat pelajaran baru untuk tempat syuting atau lokasi syuting. Jika kalian ada berada di suatu tempat atau tempat itu ada punya seseorang atau punya instansi atau lokasi seperti Summarecon, Summarecon aja kita bahas karena tempat kita itu di Summarecon. Summarecon walaupun luas, karena itu adalah wilayah mereka, kita tetap harus izin karena seperti tadi. Walaupun kita ada di tempat paling belakang, tempat terpencil, tapi karena itu adalah wilayah mereka, jadi kita harus tetap izin. Untungnya puji Tuhan sudah diizinkan untuk ambil, malah kami diberi tempat yang bagus, tempat yang di depan, yang memang dari awal kami pengennya di situ. Oke.
Ingat sekali lagi, jangan lupa izin jika kalian ingin memakai suatu lokasi untuk video klip seperti begini. HP kelihatan. Kelihatan belakang. Di mana? Bisa mencari sampai sini. Enggak tahu di mana nanti. Sepatu. Ke atas, Ji. Bocor. Proses taking untuk drum. Ya. Siap. Belum ya Bapak sudah keringatan untuk. Halawanku toh. Halo guys, hari ini kita untuk sesi pengambilan syuting untuk drummer di lagu Pahlawanku, dan semoga ini akan berjalan. Dan ini adalah sesi terakhir kita pengambilan syuting video klip Pahlawanku. Dan doakan semoga semuanya lancar, dan kami akan cepat mempromosikan memberikan tadi. Kalau tempat yang kita diberikan itu lebih bagus, untuk view yang sekarang kita ada di rest area. Untuk rest area kalian bisa lihat daerahnya semua. Rest area ini tempatnya enak banget, tempat parkirnya luas, untuk istirahatnya juga lebih banyak, dan untuk kalian yang suka ngemil, minum, makan, bisa tersedia tempatnya. Oke. Okay.
Ya, halo. Tadi kita sudah selesai untuk pengambilan terakhir yang di dalam perumahan Cluster Z. Aduh, apa lagi? Oke, pengambilan gambar tadi sudah selesai. Tempat yang di dalam Cluster Z. Teman-teman juga sudah pada pulang. Doakan untuk video klip kali ini booming dan bisa diterima siapa saja, karena segmen yang kami tawarkan bisa untuk semua genre. Oke, sebelumnya kami ingin ucap terima kasih kepada pihak Sumarecon yang telah memberikan kami izin untuk membuat video klip di dalam area Sumarecon. Apalagi saat di dalam tadi kita diberi tempat yang bagus. Oke, Ter, ada tambahan? Iya, tentu kami sangat bersyukur karena hari ini proses syuting lagu Pahlawan itu yang kami tengah garap tadi itu sudah selesai dan dengan hasilnya maksimal. Dan di tempat yang kami adakan syuting itu, pengambilan syuting itu adalah tempat Sumarecon, dan memang sangat bagus dan semua sudah tercover di situ, masalah apa yang kami butuhkan. Dan terima kasih banyak untuk Sumarecon, sukses selalu, maju terus, biar bertambah besar perusahaannya, menjadi perusahaan yang hebat di dalam bergerak di dalam apa, properti perumahan. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lain yang sudah sama-sama bekerja sama di dalam menggarap video klip ini, terima kasih juga untuk semuanya. Dan semoga akan cepat kami selesaikan proses editingnya dan akan cepat segera kami luncurkan singlenya, ya, single by Winnie. Dan tentu kami dari pihak manajemen di Musical Art juga sangat berharap atas dukungan teman-teman semua yang sudah menonton video kami, untuk dukungan kepada kami agar kami bisa lanjut berkarya lagi dan bisa memberikan karya-karya kami yang lain lagi untuk kalian semua, dan itu bisa menghibur kita semua tentunya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, Indonesia butuh yang namanya hiburan untuk membuat kita tetap kuat dalam menghadapi apapun. Dan yang terakhir dari saya tentunya, ini kami sudah pulang dari kegiatan proses syuting tadi. Jangan lupa tetap tonton kami terus dan ikuti kami terus, agar supaya kalian bisa tahu apa yang akan kami sajikan berikutnya dengan konten-konten kami yang berikut. Entah itu musik ataupun komedi, itu semua akan segera kami siapkan untuk kalian semua untuk lebih mewarnai belantika hiburan di tanah air ini. Ya, teman-teman. Oke. Irfan. Ya, Mas Irfan ya, yang bagian kameramen, dia adalah kameramen bagi saya yang sudah termasuk memiliki nama di Makassar karena dengan kualitas yang bagus menurut saya. Terima kasih untuk Mas Irfan juga atas kerjasamanya. Semoga ke depan kita juga bisa melanjutkan kerjasama dengan konsep dan karya yang kami siapkan tentunya nanti, yang tentu berbeda lagi konsepnya, bukan seperti ini. Mungkin konsep lagu yang akan kami siapkan nanti adalah lagu bertajuk tentang cinta, tapi tetap ikuti kami terus, dukung kami terus, dukung channel kami dimanapun kalian, tetap semangat, optimis, dan kita semua bakal sukses. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, sampai jumpa. Oke, sebelumnya sekali lagi terima kasih untuk Mas Irfan atas kerjasamanya hari ini, untuk Dedi waktunya, dan Winnie untuk waktunya juga. Oke, terima kasih, selamat sore, dan tetap
menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, selamat sore. Tadi baru saja kita selesai ambil kami sudah selesai untuk take terakhir tadi di perumahan Cluster Jet. Teman-teman yang lain juga sudah pada pulang untuk istirahat. Sekarang ini kami juga dalam perjalanan pulang untuk istirahat. Doakan untuk video klip kali ini bisa booming, bisa diterima banyak orang, karena yang kami tawarkan kali ini genrenya bisa masuk untuk segala umur. Sekali lagi dukung kami, support kami dalam video klip kali ini. Untuk video-video yang lain, karena dukungan kalian sangat berharga bagi kami untuk terus berkarya dalam dunia musik, dalam dunia seni, dan untuk menghibur. Oke, terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap terapkan protokol kesehatan selama pandemi ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi, support kami, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi yang terbaru dari kami. Sekali lagi dukung kami, support kami dengan cara like, subscribe, comment, and jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang baru. Dukungan kalian sangat berharga bagi kami untuk kami terus berkarya dalam bermusik, dalam dunia seni, dan untuk menghibur. Dan untuk menghibur kalian. Sebelumnya kami juga ingin berterima kasih kepada pihak Sumarecon yang telah memberi izin kami untuk membuat video klip di area Sumarecon. Apalagi kami diberi tempat yang bagus, yang spesial, yang memang tempatnya view-nya indah, keren.